walking around, walking to the sea, walking to the sun, warm and walking, walking to the sun. Pantai Wokudu, Wokudu nggak tahu, belum pernah ke sana. Depan sana tuh pinggirnya jurang. Aduh. Jadi kalau papasan di Jawa Salam ya? Ya enggak lah, mepet sini. Mepet-mepetan gitu. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Kamu bau nggak? Tua. Ini nih apa? Let's go, bro. Kamera? Ya di kamar aja lah. Nge-game webtoon udah paling cocok itu. Baru juga mulai udah ngeluh. Enggak kayak ini ngelepret gitu ya. Sini Mbak, yang hijau tak bawain aja sini. Yang hijau tak bawain aja. Jadi dari parkiran menuju pantai itu kita harus menempuh jalan kaki sekitar 300 meter, 400 meter lah. Dan itu kondisinya terjal dan berbatuan. Itu dia. Asik nih Pak. Ya nih buat yang nggak pernah liburan nih, sekali-kali liburan biar sehat. Enak ya. Seperti yang kalian lihat di sini namanya Pantai Wah. Pantai apa namanya? Hah? Wokudu. Wokudu itu daerah Gunung Kidul. Sekitar 30-an kilo lah dari Yogyakarta. Lali terus nama pantainya pemirsa. Karena ini namanya ditemukan oleh Paul Wokudu. Ini rekomendasi banget buat kalian yang liburan di Jogja. Ini tuh private, sedikit yang datang. Ya,
kendaraan dan semua. Sudah jam 6. Saatnya pulang. Apa? Apa? Kamu mau ngapa? Bumbu itu. Masih nanjak lagi. Ke pantai Wah Kudu ini tempatnya bagus. Tidak terlalu ramai. Ya mungkin belum terlalu ramai juga. Dan enggak begitu panas, itu yang penting. Kita tadi nyampe jam berapa tadi ya? Jam 1 lah. Itu enggak panas karena udah teduh sama tebing, ada tebing di situ. Cuman pulangnya ini kita harus naik sekitar 300-400 meter. Gimana yang di sana? Ya udah itu aja sih. Kali ini hanya dua kali ini hanya liburan ke pantai. Jadi hidup saya tuh nggak melulu cuman musik dan drum. Ada kehidupan lain juga. Bye. Kalau naik itu celana dalam saya melorot. Serius, celana dalam melorot. Boxer masih di atas tapi celana dalamnya melorot. Heran. Celana. Kapan kita beli celana dalam? Udah dibilang jangan pakai yang molor.